What's up guys, ketemu lagi sama aku Adi Sulistyo. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Di video kali ini aku mau mereview gitar yang sering aku pakai ya. Karena teman-teman di Instagram, di TikTok maupun di YouTube sering pada tanya, "Bang, pakai gitar apa? Di review dong." Oke, di video kali ini aku mau mereview sebuah gitar produk lokal. Asli 100% buatan Indonesia, yaitu JS Guitar Mooncell Series. Ini banyak brand lokal Indonesia yang cukup menarik perhatianku ya, karena kualitasnya oke dan harganya relatif terjangkau ya. Salah satunya JS Guitar ini ya. Ini harganya langsung aku sebutin aja di awal, 2,9 saat video ini diupload ya. Dengan harga 2,9 teman-teman sudah mendapatkan pickup HSS dengan push pull ya, bisa di split coil, bisa humbucker, bisa single coil ya, luar biasa, dan sudah locking tuner. Gokil sih, harga di bawah 3 juta tapi sudah menawarkan fitur tersebut, itu ciami banget ya JS ya. Karena nggak ada video unboxing, aku mau jelasin juga kelengkapannya ketika teman-teman membeli gitar ini ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan satu buah gitar ya, pastilah beli gitar masa nggak ada gitarnya ya. Terus akan mendapatkan satu buah kabel, mantap JS, sudah dibekali dengan kabel juga. Kemudian handle, oke. Ini karena Stratocaster jadi dapat handle ya. Kalau teman-teman membeli yang tele fix bridge ya nggak ada handlenya ya. Terus ada kunci L dan besi untuk adjust truss rodnya ya. Dan ini yang menarik, bergaransi 1 tahun, gokil ya. Untuk ketentuan garansinya nanti aku cantumin di layar aja, karena ini panjang banget ya. Oke, kelengkapannya itu. Oh, sama dapat tas juga. Teman-teman ketika membeli ini juga sudah mendapatkan tas. Sekarang kita bahas secara spesifikasi. Untuk spesifikasinya kita bakalan cek di websitenya langsung. Ini websitenya juga keren banget. Kita bakal ngeliat produk apa aja yang ditawarkan oleh JS Guitars. Nama websitenya jsguitarsofficial.com ya. Wis, langsung nampak Ade Avery signature gitar. Ade Avery aja pakai JS Guitar ya. Namanya Steph. Kalau nggak salah tuh Steph tuh nama anaknya Mas Ade ya. Oke, sekarang kita ke produk. Untuk akustiknya ada 5 series ya. 50 series, 100 series, standard series, premium series dan signature series. Oke. Yang elektrik ada 2, Mooncell yang sekarang kita review, dan Nova. Wih, kebetulan ini backgroundnya Nova juga nih, Nova Nebula. Wih, cakep banget. Terus ada bass juga, bassnya Nova Series. Oke, kita ke elektrik yang Mooncell Series. Ini dia penampakan websitenya, ada Telecaster dan Stratocaster. Ada sekitar 8 produk ya, 8 warna gitar. Ada Strat sama Telecaster. Gitarku tuh yang ini nih. JS ST HSS Mooncell Series VC. VC itu warnanya ya, vintage cream. Ini warna vintage cream ya, kita coba klik. Nah, ini dia spesifikasinya. Bodinya Stratocaster, oke. Materialnya Samama, menggunakan kayu Samama. Kalau nggak salah itu kayu dari Sulawesi ya. Colornya vintage cream, oke. Finishnya satin. Neck materialnya hard maple. Neck finishnya satin, ini all satin ya. Neck profilenya modern C shape. Jadi udah cocok banget buat tangan-tangan yang nggak begitu besar ya. Bahasa Italinya tuh cemekel ya. Fretboard materialnya pakai rosewood. Fretboard radiusnya 12, scale length-nya 25,5 inch standar. Oke, okay. Head mesinnya locking tuner. Ini yang aku suka dari JS Guitar ini, harganya 2,9 tapi udah pakai locking tuner gitu kan. Mantap banget ya. Jadi nggak gampang fals ya. Terus bridge-nya pakai 6 point tremolo bridge. Oke, okay. Knobnya volume dan 2 tone. Yang bawah ini bisa push pull buat aktifin humbucker dan single coil-nya. Terus switch-nya 5-way. Oke, okay. Frets-nya pakai Blacksmith stainless steel. Oh, fret-nya udah stainless steel.
Mantep gak tuh? Gak gampang tergerus ya, karena stainless steel kan terkenal dengan keras gitu bahannya ya. Terus fretnya 22, oke okay. Pickup HSS Special Set Pickups by Ferrit, oke okay. Thrust rodnya pakai spoke wheel ini. Ini jadinya spoke wheel, jadi cuma pakai besi lurus aja, tinggal diputer aja thrust rodnya. Aku suka yang model spoke wheel gini, gampang ya buat ngejar snacknya. Terus pickguard pakai triple white, oke okay. Hard finishnya chrome. Stringnya pakai D'Addario. Wih, ketika teman-teman membeli sudah termasuk senar D'Addario. Tapi kalau ini udah enggak ya, udah enggak pakai D'Addario karena udah aku pakai beberapa bulan ya, udah aku ganti senarnya. Terus case-nya udah dapat semi gig bag. Mantep banget. Harganya 2899 gitu. 2,9 susuk 1000. Mantep banget ya. Kalau teman-teman mau beli, ini sudah ada authorized dealer-nya di seluruh Indonesia. Ada di Batam, Medan, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, Bogor, Tangerang, Jakarta. Ini masih ada 5 page ya, gokil ya. Teman-teman silakan cek sendiri aja di websitenya jsguitarsofficial.com ya. Ini masih banyak banget. Tersebar di seluruh Indonesia. Gokil JS, mantap sekali. Kita coba cek produk yang lain ya. Ini ada Nova Series coba. Nova Series gokil, warnanya cakep banget ya. Oh, harganya lebih mahal. 3.450 lah ya. Nih, kalau teman-teman pengen yang warna seperti ini, warna nebula ini ya, yang sering diiklanin sama JS, warna nebula ini. Cakep banget sih. Oke, nanti teman-teman lihat-lihat sendiri aja ya. Kita langsung cek sound aja, seperti apa suara gitar ini. Untuk routingnya dari gitar ke efek, sound card langsung direkam di DAW ya. Gimana menurut teman-teman? Apakah gitar ini layak dengan harga 2,9? Silakan tulis komentar teman-teman di kolom komen ya. Kita diskusi bareng di sana. Oke, mungkin itu aja untuk video review kali ini. Kita ketemu lagi di video review berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.